get it back. Ruben Onsu heran, kenapa ayah nggak bisa? Veteran Peto jadi satu-satunya orang di rumah yang bisa ini. Putra Ruben Onsu, veteran Peto Putra Onsu, menjadi satu-satunya orang di rumah yang bisa menidurkan si bungsu, Tania Putri Onsu. Seperti diketahui, Tania Putri Onsu yang tepat berusia 1 tahun beberapa waktu lalu, saat ini tengah memasuki masa aktif-aktifnya sebagai bayi. Melalui tayangan di kanal YouTube The Onsu Family, Rabu 10 Juni 2020, tampak Tania tertidur lelap di gendongan veteran Peto. Melihat hal tersebut, Ruben menyampaikan bahwa veteran Peto merupakan satu-satunya orang yang bisa menenangkan Tania Putri Onsu, terutama saat bayi tersebut rewel. Di tengah aktif-aktifnya Tania saat ini, the one and only yang bisa menidurkan Tania itu hanya Onyo, kata Ruben. Ruben mengungkapkan, Tania sempat menangis rewel sebelum akhirnya jatuh terlelap di gendongan veteran. Suami Sarwenda itu semakin heran, lantaran dirinya tetap tidak bisa menidurkan Tania meskipun telah mengikuti cara putranya. Ayah ikutin gaya Onyo, kenapa ayah gak bisa nidurin Tania, tanya Ruben. Sambil menimang adiknya, veteran menjelaskan bahwa ada trik khusus untuk menidurkan adiknya. Ia membeberkan, ketika adiknya mulai rewel, veteran biasanya menuruti benda apapun yang ingin diraih Tania. Kuncinya adalah kalau dia nangis, turutin apa yang dia pengen. Misalnya tangannya dia mau mainan ini, kita ikutin tangannya dia, tutur veteran. Veteran juga mengungkapkan, dirinya kini semakin sayang kepada dua adiknya, Talia dan Tania Putri Onsu. Sebagai kakak, ia berjanji akan senantiasa melindungi adik-adiknya kelak. Udah 1 tahun aja ya, Onyo makin sayang sama Talia Tania. Gak boleh ada yang ganggu mereka berdua, ucap veteran. Manjanya di Onyo ya Nyo, tutur Ruben. Lebih lanjut, Ruben malah curhat tentang dirinya yang tidak bisa menidurkan putri bungsunya. Meski telah mengikuti anjuran veteran Peto, bukannya membuat tenang, Ruben malah sering membuat Tania menangis. Jadi aku tuh pernah ngikutin gaya Onyo nidurin Tania dan tetap nggak tidur Tanianya, curhat Ruben. Malah wow gitu, ibunya menirukan tangis Tania. Ruben menyebut veteran Peto adalah jurus jitu untuk menidurkan Tania. Sebab veteran adalah satu-satunya yang bisa menenangkan Tania bila rewel. Tapi kalau sama Onyo, udah jurus jitu untuk nidurin adiknya, ucap Ruben. Jadi hanya Onyo yang bisa, padahal ayah udah diajarin Onyo, tambahnya. Ruben lalu mengeluhkan lagi kenapa dirinya tidak bisa seperti veteran Peto. Veteran menyampaikan, untuk menidurkan adiknya yang tengah rewel hanya diperlukan kesabaran. Kenapa sih ayah nggak bisa, tanya Ruben. Harus perlu sabar, biar dia rewel, sabar, jawab veteran. Nanti juga dia habis ini udah gini ngantuk ibunya.